Halo pembaca Gol Indonesia, kembali lagi bersama saya Reza Hikmatiar. Nah, sekarang kita akan membahas soal 10 transfer potensial Ajax Amsterdam. Ajax kini tengah bersiap untuk memanen uang dalam waktu dekat. Performa brilian sederet pemain mudanya jadi faktor utama. Media setempat bahkan meyakini Ajax berpotensi mendapat keuntungan hingga 400 juta euro dari penjualan bintang mudanya sekarang. Siapa saja 10 penjualan potensial Ajax Amsterdam? Yang pertama adalah Max Wober. Wober terus berkembang menjadi bek tangguh sejak diboyong dari Rapid Wien pada musim panas 2017 kemarin. Kualitasnya sebagai bek tengah semakin jadi sorotan semenjak dia berhasil dalam tanda kutip mematikan Robert Lewandowski ketika Ajax menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions kemarin. Usianya baru 20 tahun, tapi Wober juga sekarang sudah jadi pilar di timnas senior Austria. Yang kedua, Nusair Masrowi. Berposisi sebagai gelandang di tim junior, Masrowi justru lebih impresif ketika bertransformasi menjadi bek kanan di tim senior. Dikenal karena agresivitasnya dan ketajamannya, pemain 21 tahun ini sudah mengoleksi 2 gol di Liga Champions. Hebatnya, ini baru musim perdananya di Ajax, jadi dia punya segala ruang untuk terus berkembang. Yang ketiga, Andre Onana. Punya riwayat mengasah pendidikan sepak bolanya di La Masia, Onana dengan cepat jadi pilihan utama di Ajax. Baru berusia 22 tahun, pemain asal Kamerun ini sudah mengoleksi lebih dari 100 penampilan untuk Ajax. Responnya tergolong luar biasa dan dalam beberapa musim terakhir dinilai sebagai kiper terbaik Eredivisie Belanda. Selanjutnya, Donny van de Beek. Menembus tim senior Ajax sejak 2015 lalu, van de Beek jadi sosok tak tergantikan di lini tengah Ajax sekarang. Dia memiliki gaya bermain yang invasif. Dia gemar mencari ruang kosong di kotak penalti lawan untuk mendapat peluang mencetak gol. Menginjak usia 21 tahun, van de Beek sudah mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk Ajax. Dia juga mulai rutin dipanggil oleh timnas Belanda. Selanjutnya, Kasper Dolberg. Dolberg sudah jadi fenomena dalam 2 tahun terakhir. Dia dikenal sebagai mesin gol masa depan Ajax, tapi karirnya terhambat karena cedera. Kualitasnya tidak berbohong, karena setelah pulih dari cedera, pemain 21 tahun ini langsung mencetak 5 gol dari 8 penampilannya di Eredivisie. Total sudah 38 gol di koleksi Dolberg dalam 3 musim terakhir. Barcelona dan Napoli pun menaruh minat besar terhadapnya. Selanjutnya, David Neres. Cepat, punya kreativitas tinggi, dan pendribel ulung, Neres sulit dibendung dalam situasi satu lawan satu. Winger 21 tahun ini juga piawai dalam menciptakan peluang, entah lewat sentuhan cerdiknya atau lewat umpan silang berbahayanya. Kualitasnya terbukti dengan catatan 18 gol dan 16 assist dari hanya 52 penampilannya di Eredivisie Belanda. Kemudian, Nicolas Tagliafico. Tagliafico adalah sensasi terbaru Ajax musim ini, walaupun sebenarnya dia sudah mencuri perhatian bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2018 kemarin. Tagliafico langsung jadi pilar tak tergantikan lewat 3 gol dan 7 asisnya di semua kompetisi musim ini. Barcelona, Atletico Madrid, dan Arsenal digabarkan punya minat besar terhadap pemain 26 tahun ini. Selanjutnya, Hakim Ziyech. Mampan sebagai bintang Eredivisie Belanda dalam 6 musim terakhir, publik dibuat heran karena Ziyech tak kunjung hijrah ke Liga Top Eropa. Sebagai gelandang serang modern, pemain 26 tahun ini dikenal dengan imajinasinya melepaskan umpan dari sudut manapun. Ditambahkan oleh banyak klub elit Italia, Spanyol, dan Inggris, Ajax dikabarkan mematok harga 40 juta euro untuk Ziyech. Yang ke-9, Matthijs de Ligt. Baru berusia 19 tahun, de Ligt kenal sebagai monster lini belakang.
Dia juga dipandang sebagai pemimpin sejati, sehingga Ajax tidak ragu untuk memilihnya sebagai kapten musim ini. Sudah mengoleksi 13 caps di timnas Belanda, De Ligt kerap dibanding-bandingkan dengan kompatriotnya yang kini membela Liverpool, Virgil van Dijk. Barcelona, Juventus, dan Manchester City disebut memiliki minat yang sangat besar terhadapnya. Namun Ajax disinyalir hanya akan menjual De Ligt di harga 75 juta euro atau setara dengan harga van Dijk yang tercatat sebagai bek termahal di dunia. Terakhir, Frankie de Jong. De Jong bisa dibilang sebagai permata paling bersinar di Ajax musim ini. Dia disebut-sebut sebagai jelmaan Johan Cruyff dan Franz Beckenbauer. Gelandang berusia 21 tahun ini dianugerahi teknik yang tinggi, ketenangan, dan visi bermain yang terbilang luar biasa. Jadi tidak heran bila PSG bakal mendatangkan de Jong pada bursa musim panas esok lewat banderol yang terbilang fantastis, 75 juta euro. Demikian 10 penjualan potensial Ajax Amsterdam. Menurut Anda, siapa pemain yang bakal memenuhi ekspektasi sebagai bintang muda masa depan? Saya Reza Ignatiar, pamit.